Halo, bertemu lagi bersama ASR Agus. Pada video kali ini, saya akan membahas cara menghapus channel YouTube. Sebelum masuk ke video tutorialnya, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian bila video ini bermanfaat. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Saya ulangi lagi ya. Di sini saya akan membahas menghapus channel YouTube. Jika kalian sudah masuk di tampilan desktop, kalian bisa masuk ke Chrome atau browser yang kalian punya. Jika kalian sudah masuk di tampilan Google, kalian bisa langsung saja masuk ke YouTube. Nah, jika sudah masuk di tampilan beranda YouTube, langsung saja kalian pergi ke profil akun kalian. Jika sudah, kalian klik ganti akun. Nah, di sini saya ingin menghapus channel saya yang bernama Nenek Gayung Merek. Di sini saya memiliki 3 akun channel dalam 1 Gmail. Nah, di sini saya ingin menghapus Nenek Gayung Merek. Nah, di sini saya akan pastikan lagi saya ingin menghapus Nenek Gayung Merek. Nah, di sini saya itu ingin menghapus Nenek Gayung, berarti saya klik channel Nenek Gayung itu. Jika sudah diklik channel kalian yang ingin dihapus, kalian pergi lagi ke profil akun channel kalian. Kalian pergi ke channel Anda. Nah, di sini akan diarahkan setelan akun channel kalian. Kalian langsung klik saja sesuaikan channel. Jika sudah masuk di tampilan ini, kalian klik pada yang bergerigi itu, yang di sebelah kanan itu. Jika sudah diklik, kalian diarahkan ke setelan channel. Jika sudah masuk di setelan channel, ada tulisan yang berwarna biru, yaitu setelan akun. Nah, langsung saja kita klik setelan akun tersebut. Jika tampilannya sudah sama seperti saya, kalian pergi ke pojok kiri, yaitu akun. Kalian klik akun. Nah, di sini akan otomatis diarahkan untuk menghapus channel kalian ya. Nah, di bawah sini ada tulisan yang bernama tambahkan atau hapus pengelola. Nah, di situ kalian klik saja. Jika sudah diklik, pada tampilan detail akun merek, di sini ada tulisan yang berwarna merah untuk menghapus akun kalian. Nah, di sini kan saya ingin menghapus Nenek Gayung Merek, berarti saya sudah yakin untuk menghapus channel ini. Berarti saya klik saja hapus akun. Jika sudah kalian klik, di sini akan otomatis untuk memverifikasi akun Google kalian. Nah, di sini saya memasukkan passwordnya dulu. Jika sudah, berikutnya jika tampilannya sudah masuk dihapus Nenek Gayung Merek ini, bila kalian tidak meyakinkan atau tidak percaya, kalian baca dulu. Jika kalian malas baca, kalian bisa langsung saja geser ke bawah.
ada forum kotak untuk dicentang. Di sini untuk meyakinkan channel Anda ingin dihapus atau tidaknya. Kalau saya di sini sudah yakin ingin dihapus channel Nenek Gayung merek ini, maka saya akan mencentang kedua kotak itu. Jika sudah dicentang kedua kotak itu, channel kalian bakalan terhapus. Tetapi akun utama yang ada subscriber itu tidak terhapus ya. Di sini kan saya ingin menghapus channel yang tidak terpakai, maka di sini saya ingin menghapus. Ya udah, saya hapus akun channel ini. Jika kalian sudah yakin, kalian centang saja kedua kotak itu. Langsung saja saya klik hapus akun. Kalian yang ingin kalian hapus itu sudah terhapus ya di tampilan ini. Nah, akun yang ada subscriber itu masih ada, tapi Nenek Gayung merek itu sudah terhapus. Dan channel saya yang ada subscriber ya, itu saya memakai akun merek. Jadi channel akun merek yang satu lagi sudah terhapus, yang namanya Nenek Gayung merek itu. Nah, di sini saya akan mengecek atau memastikan. Nah, di sini saya akan mengetik YouTube Switcher. Jika sudah masuk di pencarian YouTube Switcher, kalian klik paling atas yaitu channel Switcher YouTube. Jika kalian sudah klik, nah di sini sudah terhapus ya pengecekan YouTube Switcher ya. Jadi channel Nenek Gayung merek itu sudah terhapus di YouTube Switcher. Nah, tadi di sini itu channel Nenek Gayung merek itu ada di sini sudah terhapus ya. Jadi yang ada subscriber itu masih ada ya. Yang akun utama saya yang ada profilnya itu masih ada. Jadi yang terhapus itu cuma Nenek Gayung. Jadi di sini saya memiliki dua channel YouTube dalam satu akun Gmail. Nah, kalian pergi lagi ke beranda YouTube. Jika sudah masuk di beranda YouTube, saya di sini akan mengeceknya lagi untuk memastikan apakah sudah terhapus apa tidak. Diganti akun. Nah, di sini saya akan memastikan lagi di beranda YouTube. Kalian klik saja profil yang ada di pojok sebelah kanan. Nah, kalian klik ganti akun. Nah, di sini sudah terhapus ya channel Nenek Gayung tersebut. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah tutorial ini, cara menghapus channel YouTube kalian jika ada yang tidak terpakai dalam satu akun Gmail itu. Dan intinya, kalian jangan lupa subscribe dan like video ini bila Anda suka dengan tutorial ini. Dan bila video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya.